Halo, selamat berjumpa kembali di Cara Terunik Channel. Hari ini kita dikejutkan dengan berita meletusnya Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Jadi mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang terdampak senantiasa dalam lindungannya serta diberikan ketabahan, sabaran dan juga tawakal atas musibah ini. Jadi Gunung Semeru itu adalah sebuah gunung yang terletak di Jawa Timur di daerah Kabupaten Lumajang. Nah, kita akan bahas hari ini, video kali ini itu mengenai jadi dampak letusan gunung bagi kesehatan. Jadi kita akan bahas itu di sesi di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas mengenai dampak letusan bagi gunung ini terhadap kesehatan kita. Sebelum itu kita akan mulai membahas tentang apa itu Gunung Semeru, sejarah letusan Gunung Semeru. Jadi Gunung Semeru itu atau sering disebut dengan Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi terwujud di Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Jadi letusan ini sangat menghebohkan berita nasional Karena ketinggian puncak Mahameru itu sekitar 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini terbentuk akibat dari subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung ini pernah meletus sebelumnya Jadi di tahun 1800-an, kemudian di tahun 1900-an, kemudian hingga terakhir di tahun 2000-an, itu di tanggal 1 Desember 2020 Gunung Semeru mengalami letusan yang diikuti guguran awan panas dari puncak. Adapun jarak luncur guguran awan panas itu mencapai 2-11 km pada tahun tersebut. Hingga akhirnya kemarin, jadi meletus kembali di tanggal 4 Desember 2021 pukul 15.10 WIB. Gunung Semeru meletus dan mengeluarkan guguran awan panas mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Sapiturang, Kecamatan Pronojiwo, menjadikan letusan terakhir dan terbaru di sejumlah BNPB. Guguran lava melaju dengan jarak luncur 500-800 meter dengan pusat guguran 500 meter di bawah kawah. Sedangkan gempa vulkanik yang kaitannya dengan letusan, guguran, dan hembusan hawa asap kawah telah terjadi sebanyak 54 kali gempa letusan atau erupsi, 4 kali gempa guguran, dan 18 kali gempa hembusan. Nah, itu sejarah letusan Gunung Semeru. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak kesehatan ketika gunung meletus Jadi dampak kesehatan ketika gunung meletus itu tidak hanya berdampak secara langsung, tapi juga bisa jangka panjang. Letusan gunung berapi juga bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan. Meski begitu, bukan berarti kamu tidak bisa melakukan apa-apa untuk menjaga diri dan meminimalisir risikonya Dampak buruk letusan gunung berapi itu tidak hanya mencangkup gangguan terdapat dampak buruk secara kesehatan, itu mencangkup adalah yang paling sering terjadi adalah gangguan pernapasan akibat gas beracun dan juga abu vulkanik. Kemudian yang kedua itu sering terjadi adalah iritasi mata akibat hujan asam dan juga debu vulkanik Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya luka bakar. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya kematian korban jiwa ketika terjadinya letusan gunung, itu terjadi luka bakar akibat semburan
awan panas dan juga semburan lava. Hal ini tidak hanya terjadi sekitar daerah letusan, juga bisa bercakup ke beberapa daerah ya, tergantung nanti arah mata angin kemana larinya debu vulkanik tersebut. Nah ini kita bersyukur mungkin tetap juga ada area yang kita syukuri karena terjadi tepat ketika musim hujan, sehingga mungkin area jarak tempuh debu itu tidak terlalu jauh ya. Jadi sehingga masih cuma dampak tambahannya adalah terjadi lava dingin ya. Jadi karena adanya hujan yang membawa bebatuan, pasir, kemudian juga debu vulkanik ya menyelimuti suatu daerah ya. Nah, persiapan sebelum gunung berapi meletus ya itu atau setelah juga kita siapkan, yang perlu kita siapkan adalah terkait juga untuk dampak kesehatan yang terjadi itu pasti adalah senter dan baterai cadangan ya. Jadi ketika terjadi gunung meletus memang kadang-kadang karena cakupan dari itu biasanya membuat seperti malam hari ya. Jadi kan matahari tertutup oleh awan dan juga mungkin debu-debu vulkanik ya, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi yang gelap di daerah yang tercakup dan letusan gunung ya. Kemudian kotak P3 juga ya, jadi kita siapkan. Kemudian yang paling penting juga makanan darurat dan juga selalu membawa tempat minum dan air bersih ya untuk kita minum. Dan kalau kita punya penyakit kronis itu ya mungkin dipersiapkan obat-obat pribadi ya. Yang punya riwayat asma gitu, jadi harus selalu disiapkan obat-obat pribadinya. Kemudian juga masker ya untuk melindungi pernapasan kita tidak kemasukan debu vulkanik yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan, jadi harus kita gunakan masker. Kemudian kacamata juga untuk menghindari terjadinya iritasi mata, dan juga selalu bawa radio ya, radio bertenaga baterai ya. Atau mungkin karena sekarang udah canggih ya, sekarang banyak handphone, jadi kita bisa dapat input terupdate dari BNPB, dari sana radio maupun mungkin dari HP gitu ya, handphone. Kemudian hal yang perlu diperhatikan saat gunung meletus ya. Yang perlu diperhatikan ketika saat gunung meletus itu ya, ketika kita berada di dalam ruangan itu jendela, pintu bagian dan atap yang mungkin terbuka, jadi untuk menghindari masuknya debu. Kemudian juga matikan semua kipas dan pendingin udara ya. Jadi karena itu bisa merusak ya elektronik lainnya. Kemudian bawa hewan peliharaan ke tempat penampungan tertutup. Kemudian kenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang. Kemudian kenakan kacamata untuk melindungi mata dari iritasi debu vulkanik. Kemudian juga kenakan masker. Memang masker yang paling bagus adalah masker N95 ya. Tapi ya cukup kalau kalian nggak punya, bisa kita gunakan masker biasa saja. Jika berada di ruang terbuka, jadi segera berlindung ke ruangan tertutup. Jadi kenapa kita harus berlindung ke ruangan tertutup? Takutnya adalah kena reruntuhan bebatuan ya, atau mungkin pasir ya. Jadi biasanya sih kalau gunung meletus hujan batu dan hujan pasir selain debu. Jadi itu kita harus berada di ruang tertutup. Kenakan pakaian dengan lengan panjang ya, celana panjang dan sepatu juga. Kenakan kacamata pelindung dan kenakan masker N95 kalau ada. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan saat gunung meletus. Juga selalu kita jaga pikiran kita biar tetap tenang ya. Kemudian juga jaga daya tahan tubuh, makanya juga harus konsumsi vitamin ya. Mungkin dianjurkan menuju ke area-area tempat pengungsian ya. Jadi jangan sampai nanti apa namanya, kan biasanya meledus itu nggak sekali ya. Jadi selalu kita dengarkan radio, kemudian televisi
untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai aktivitas gunung berapi, dengarkan sirine dan sinyal peringatan bencana dengan seksama ya. Jadi bawa persediaan obat ya selama 1 minggu. Kemudian juga air bersih ya atau air minum juga dibawa. Isi penuh bensin dan taruh kendaraan di tempat yang aman. Kemudian yang paling penting jaga kesehatan. Jadi mengutamakan bahwa memang kalau sebagian besar dampak kesehatan itu lebih banyak ke saluran pernapasan deh. Jadi dengan memakai masker, kemudian itu juga bisa meminimalisir terjadinya risiko gangguan pernapasan. Kalau memang disarankan untuk berkumpul di tempat pengungsian, ya lebih baik kita mengungsi dulu, jangan pikirkan masalah materi atau mungkin harta benda yang ditinggalkan ya. Nah, masalah yang penting kita selamat dan juga semuanya sehat ya keluarganya. Dan biasanya sih kita pasti saat-saat itu pasti akan membutuhkan tenaga kesehatan, mungkin dari pihak puskesmas itu pasti membutuhkan banyak obat dan juga sembako ya. Jadi sambil menunggu misalnya bantuan datang ya, mungkin kita bisa manfaatkan apa yang ada ya seperti itu. Dan juga semoga, jadi kita mari berdoa semoga saudara-saudara kita yang terdampak senantiasa dalam lindungannya ya, serta diberikan ketabahan, kesabaran dan tawakal atas musibah ini. Jadi tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi ya, tapi kita bisa mempersiapkan sesuatu hal yang mungkin akan terjadi ya. Jadi seperti itu. Biasanya sih gempa dan letusan itu tidak semerta-merta datang, pasti sudah ada level-levelnya lah. Jadi seperti itu, sebelum dia meletus ini sudah ada, kita sudah harus siap-siap sebenarnya kalau memang kita tinggal di daerah yang rawan terjadi ada ya, mungkin dekat dengan kaki gunung. Jadi kita siapkan beberapa hal tersebut ya. Oke, mungkin itu beberapa dampak kesehatan yang sudah saya bahas dan juga bagaimana persiapan dalam apa dalam menghadapi letusan Gunung Semeru ini ya. Jadi mungkin sekian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton channel YouTube kami. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Kemudian juga share informasi ini jika bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.